sudah siap di tempat permainan. Ini dia tempatnya, dalam lingkungan ketiga, silakan dibuka penutup mataya. Oke, langsung aja kita gelar Games Kebal yang dipersembahkan oleh Shopee nomor 1 tempat belanja online se-Indonesia. Para penghuni yang berhasil belanja dengan uang kocak alias 50.000 sebanyak-banyaknya dengan jenis yang sebanyak-banyaknya, dialah yang akan mendapatkan gelar kebal. Silakan Ferry atau komandan boleh membantu saya. Kita akan bagi 6 kelompok di mana satu kelompok akan berjalan 2 orang. Yang pertama siapakah yang akan giliran untuk mengawali permainan ini? Said dan Devi yang hari ini tampil tanpa bedak. Yes, kita akan mulai untuk peserta yang akan mendahului permainan ini. Tadi Komandan Ferry boleh di sebelah saya, Komandan Ferry. Tadi Komandan Ferry sudah menunjuk yang akan mulai adalah Zaid dan juga Devi. Komandan, saya keluarkan uang saya ini. 3, 2, 1. Go, 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 go. Oke, belanja daerah sini, Mas. Habisin duitnya. Ini laja, laja satu boleh gak, Bu? Ya, cepet dihitung. Kalian dihitung, 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 dihitung. Aduh! Ibu, ini capek aja ngajeng. Bu, dihitung ya, Bu, ya. Bu, Bu, Bu. Ini satu cepet. Itu udah ada ya, Bu, ya. Ini satu cepet, cepet! Aduh! Pak, minta tolong dong, Pak. Ayo cepet! Aduh! Oke, Zaid dan Devi sudah kembali dari tempat belanja. Wih, coba Zaid sama Devi boleh dipamerkan belanjaannya. Kalau dilihat dari bentuknya aja, karena jujur nanti kita akan hitung, Komandan, nanti setelah semuanya belanja kita baru hitung satu persatu. Tapi kalau lihat dari bentuknya aja, Zaid kelihatan jauh lebih banyak ya coba, atau mungkin lebih berat kali? Iya, mudah-mudahan lebih banyak. Mudah-mudahan lebih banyak. Kalau kelebihan dari 50.000 nggak mungkin dong, karena nggak cukup kan? Devi gimana, Devi? Aja oh, oke, okay. Belum tentu ya. Iya. Kecil tapi kalau memang banyak kan berarti Devi yang lebih menang. Betul sih. Oke, silakan kembali saya dan Devi. Komandan, siapa giliran selanjutnya yang akan melanjutkan permainan ini? Romah dan Korkon. Sebelumnya, Komandan silakan diberikan. Gak boleh lebih ini. Gak boleh, segitu aja cukup. Wasit, waktunya sudah dicatat? Sudah siap? Kita mulai dalam hitungan ketiga. 3, 2, go! Yeah. Ayo, Roma! Roma! Furkon, Rohma tepuk tangan dong buat Rohma sama Furkon yang berhasil melaksanakan tugas dengan tepat waktu. Sekarang kita akan berlari langsung ke penghuni selanjutnya. Dua orang lagi, nanti kita akan hitung punya Rohma, punya Furkon, Devi dan juga Said. Komandan Perey, siapakah peserta yang akan melanjutkan permainan ini? Nada dan Dendi. Dendi yang katanya asli dari Chile ya. Udah biasa dong main ke pasar. Belanja sama ibu, suruh nggak? Udah mau. Satu orang 50.000 orang yang sedang diberikan. Nada juga. Oke, 3, 2, go! Belanja apa yo? Ibu ada bonnya nggak? Ada bonnya nggak, Bu? Ih, gue duluan! Aduh, Bu! Nanti dulu.
kerja yang bagus. Kita akan hitung punya kalian. Oke, terima kasih Nada dan Denny. Fair, ada dua grup lagi yang akan berjalan. Untuk grup kali ini, siapakah yang akan bermain? Dan pokoknya mereka selalu berdua terus. Oke. Yes, sekarang kita punya uang yang akan kita bagikan. Silakan Komandan Ferry. Satu orang mendapatkan Rp50.000. Belanja sebanyak-banyaknya seperti pengundi-pengundi sebelumnya. Tidak masalah. Mudah-mudahan itu laku ya. Siap, Rian? Siap. Juara juga siap? Siap. Langsung dalam hitungan ketiga. Wasit? Siap. Oke, kita mulai. 3, 2, go! Nyebrang kali alo gandengan! Pembohongan! Pasangannya kemana? Kok ditinggal di pasar? Gak tau, Iman. Wow! Oke, sebentar. Kenapa pacarnya bisa di luar ya? Ke indikasi sama penjualnya. Enggak, pengen buru-buru, pengen menang juga. Kita kembalikan kepada Komandan Ferry, siapa yang melanjutkan permainan ini? Eko dan Michiko! Woy! Kenapa? Wajahnya yang happy dong, kenapa harus lihat-lihatan? Ya kenapa sih harus disamain sama Mak Lampir lagi? Siapa juga yang mau bareng sama lu ya? Saya suka seperti ini. Wah, aura pertempuran sudah terasa sebelum permainan dimulai. Silakan. Oke. Okay. Semangat Eko. Oke. Okay. Semangat Michiko. Iya. Kita lihat siapa yang akan lebih banyak jenis belanjanya dalam uang Rp50.000. Dalam hitungan ketiga. 3, 2, go! Yes. Oke. Okay. Yeay. Enggak susah kok. Oh, sukses. Oh, maaf enggak ada peluk-peluk, enggak ada peluk-peluk yang di pasar. Enggak ada urusan. Gimana, Michiko? Enggak terlalu susah. Karena udah biasa ke pasar kok, Kak Ben. Enggak serius. Udah biasa. Ini cepat banget loh, enggak nyampe 3 menit, 4 menit enggak nyampe kali. Iya, sih. Catatannya, Karena kan kita harus menjadi wanita yang seutuhnya. Jadi harus bisa ke pasar. Gak pernah menyentuh pasar dan tidak pernah menyentuh dapur. Kan luarnya. Oh iya, oke. Okay. Eko. Kenapa sih? Pegang. Jangan ambil itu. Apa ya? Baik, darah tinggi, Kai. Lo yang darah tinggi. Waduh. Oke, Michiko tepuk tangan dong buat Michiko sama Eko. Semangatnya. Oke, satu orang lagi. Gumai, boleh? Kedepan Gumai. Ya. Gumai seminggu terakhir. Agak lebih sedikit diam, saya melihat karena apa, kakinya sakit. Masih sakit sampai sekarang? Tapi sudah membaik? Oh, lebih baik ditahan amarah atau lebih baik dikeluarkan seperti minggu-minggu pertama? Dikeluarkan. Jadi sekarang agak lebih sedikit depresi karena nggak bisa mengeluarkan gitu ya? Oke, Gumai, dalam hitungan ketiga silakan Anda kali ini kalian berjalan sendirian. Ditemani oleh wasit ya. 3, 2, go! Oh, Gumai, gimana perjalanan tadi menuju ke tempat kakinya terganggu? Sakit nggak? Walaupun kaki saya kencang, tapi di dalam pasar, ibu-ibunya kasih saya gratis banyak banget. Yang jelas mereka akan kita hitung hasilnya berapa. Komandan Ferry, mana Komandan Ferry? Boleh membantu saya? Satu gelar penghuni kebal akan didapatkan dari 13 penghuni yang tersisa. Dan sekarang kita akan hitung penghuni siapakah yang belanjanya paling banyak jenisnya dengan uang Rp50.000. Oke, kita akan langsung melakukan penghitungan dan yang akan kita hitung pertama kali sudah pasti peserta yang paling pertama, yaitu tadi Zaid dan juga Deve. Silakan boleh ke depan. Igor, boleh dibantu untuk mencatat berapa total belanjaan dari Zaid dan juga Deve. Kita hitung dari punya Deve terlebih dahulu ya. Oke, Ferry, tolong dibantu kita hitung total berapa belanjaan dari Deve, satu per satu. Satu. Satu.
Oke, pelan-pelan. Dua. Oke. Tiga. 13. Oke, terakhir 14. Sekarang Zaid. Oke, silakan. Wow, ternyata Zaid banyak sayur-sayuran. 1. Berarti untuk Zaid totalnya 19. Oke. Berarti dengan begitu mimpi Devi untuk menjadi penghuni kebal 2 minggu berturut-turut gagal. Setelah selanjutnya tadi siapa yang kedua? Grup yang kedua? Furkon dan juga Roma, boleh mendekat dipersiapkan belanjaannya. Roma hanya 17, Roma 2 lagi. Sekarang kita lihat belanjaannya Furkon. Wow, ini seperti belanja tahunan ya. 19! 19. 19 dan? Nggak ada. Wow! Minta maaf, Dendi. Kamu hanya 14 jenis, berarti pesaing terberat masih dari Zaid dan juga Furkon. Gimana Nada? Kelihatannya aja banyak, coba aja hitung. Oke, coba aja hitung katanya. Tomat bulat, berarti 15. Iya. 15. Rian dan Yohana, dua sejoli. Dua sejoli. Oke. Oke, satu. Banyak sekali, dua. 17. Wow, cukup banyak walaupun tidak cukup banyak untuk sampai dengan 19 jenis. Tapi cukup kasih apresiasi dong buat Johanna. Rian gimana komentarnya? Rian, kita akan hitung. Yes. Satu. Satu lagi. 18, keluarin lagi. Ah, jatuh. Selanjutnya, Michiko dan Eku. Boleh ke depan, tadi siapa yang tiba terlebih dahulu? Michiko. Tapi cukup yakin gak dengan 19 jenis yang didapatkan Zaid dan juga Furkon? Coba kita lihat, Kak. Coba kita lihat, oke. 18 sama Bonnya alias cuman 17 jenis. Eku, kenapa tidak senang begitu? Kelihatannya tidak senang, ini belanjaan loh. Ya, di jalan ada yang ngalangin jalan, terus habis belanja. Ibu-ibunya repot ngajarin beli ini, beli ini, beli ini. Eh, lu pikir di pasar punya lu? Kenapa? Nggak jadi masalah buat gua, lu ngapain? Yang berbicara nanti akan angka. Berapa angka yang didapatkan oleh Eku? Apakah 19 atau bukan? 1! 20! Alright. Ini sama ya berarti ya? Iya. Ini 20. Iya, lengkuas, lengkuas. Oke, 23 untuk Eko! Silakan Gumay mendekat. Apakah Gumay atau Eko yang bisa mendapatkan pin ini? Yang menandakan mereka menjadi penghuni kebal dan tidak bisa dipulangkan pada malam eliminasi besok. Kita akan tahu sesaat lagi. Komandan Ferry silakan hitung. Satu persatu. Ini dia. Satu. 24! Hey! Kebal, Pak, kebal! Kebal! Oh, ikut. Hitung lagi. Ferry, masih ada lagi, masih akan-akan kita tonton. Minggir! Apaan lu? 25, anak. Jahe udah ada. Nih, biar pincang kebal! Biar pincang kebal! Gumay, silakan kebal. Diberikan. Kebal, biar pincang kebal. Silakan diberikan, Igor. Oke. Okay. Karena Gumay 25 jenis, berarti pemenangnya untuk permainan games kebal ini adalah Gumay! Gumay kebal, Pak, kebal! Semuanya kebal! Gumay kebal! Kebal, lo, kebal! Nih, biar pincang gua kebal! Kebal! Biar gua pincang gua kebal! Berhubung Gumay yang menang, Gumay mungkin dengan kakinya yang pincang, dapat belas kasihan dari ibu-ibu, terus dikasih banyak sembako dari ibu-ibu. Mungkin Gumay faktor kasihan menangnya. Ya nggak apa-apa lah, siapa tahu minggu depan kan dapat kebal. Atau jadi komandan, komandan paling cantik di rumah. Nanti yang itu marah tuh. Yang mana? Tuh, yang merasa cantik. Enggak lah, nggak ada urusan. Bener nggak ada urusan. Ya bener lah. Bukannya kemarin milihnya dia. Kan ditanya pilih siapa katanya, bukan pilih pacar siapa, pilih pacar yang mana, nggak ada kan, cuman pilih siapa. Kan kupikir pilih teman, ya sebut nama dia. Kalau kupikir Nada kan mau fokus buat di sini 2M. Karena kupikir Nada bukan kupilih buat teman, tapi buat pasangan hidup. Berawal dari pertemanan yang mereka namakan J.Crew,
Rian dan Yona terlibat cinta lokasi. Mungkin awalnya para penghuni yang lain dan juga pemirsa menganggap ini adalah sebuah strategi yang mereka lakukan. Tapi makin lama makin kesini, mereka juga semakin menunjukkan bahwa mereka benar-benar terlibat kisah cinta yang kompleks. Kecemburuan Yona menjadi bumbu-bumbu dalam percintaan Rian dan juga Yona. Yona yang lebih tua dari Rian selalu menunjukkan sifat yang posesif dan juga manja seperti anak kecil. Sedangkan Rian, sifatnya tidak lebih baik dari sang kekasih. Ia sering memperlihatkan jiwa playboy-nya di hadapan para penghuni wanita lain. Itu yang menyebabkan api cemburu di hati Yona. Mulai dari manis, mesra, sampai pertikaian mewarnai kisah cinta Rian dan juga Yona. Apakah Rian dan juga Yona dapat mempertahankan hubungan mereka? Lantas, mau dibawa kemana kisah cinta kedua penghuni ini? Apakah mereka akan langgeng sampai akhir acara? Apalagi, hubungan ini belum direstui oleh Mama Yona. Karena aku yakin aku bukan yang ngehapus tulisan itu di pohon, jadi aku mau klarifikasi ini bareng semuanya dan aku minta izin ke komandan. Malu banget loh, ngapain di satu rumah harus tahu? Aku tuh bingung loh. Kamu kemarin cerita apa sama Kak Ciko? Kemarin aku cuma cerita mengenai kamu sama mengenai hubungan kita. Mengenai aku tuh maksudnya? Ya maksudnya aku tuh harus gimana gitu. Karena dia ngelihat, ya maksudnya aku tuh selalu mungkin kelihatan salah di mata kamu apalagi sebagainya gitu. Oh, kalau, nah, makanya kalian, dia, oh, kalau kelihatan salah berarti kamu gak ngerasa salah dong? Ya makanya dia ngasih saran untuk kayak gini, ya sharing lah gitu loh. Dan aku juga... Ya berarti kamu selama ini gak ngerasa salah dong? Udah, biar kamu lihat, biar kamu... Ya, ayo kesini. Ayo. Kamu... Ayo. Lihat, masih kehapus. Ya terus siapa yang mau ngukirin lagi? Intinya... Aku pengen tahu siapa pelakunya, udah kayak gitu. Ya makanya udah, aku minta izin ke komandan buat mengklarifikasi masalah ini, oke? Gak usah, udah biarin aja. Gak mau, aku mau tahu, Hei. Gak apa-apa, kehapus. Kalau emang berarti kamu gak tahu, berarti aku nuduh kamu pelakunya. Menurut aku lebih penting itu adalah sikap kamu ke aku, gak usah kayak begini. Dan yang paling penting aku itu, ini tuh momen. Pak, maaf mau tanya kalau Pak Pungki memang sebelah mana, Pak? Sana. Di sini kemana? Lurus, ya. Terus belok kanan, ya. Belok kiri. Ya. Oh, makasih ya, Pak. Mau baju, Pak? Murah ini, lagi diskon 15 ribu lah, kasih. Mau, Pak? Aku nggak bisa tahan ketawa. Ya, Pak, makasih, Pak. Ini, kalau ini kampung apa, Pak, namanya? Cibadak. Oh, ini Cibadak, kalau Cimeong sebelah sana. Oh ya, makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Makasih, Teh. Iya, Pak. Tuh jadi orang tuh kayak Kak Dendi, bisa bikin ketawa. Ini bisa bikin nangis doang. Sekarang aku harus kayak Dendi. Bukan, aku tuh cuma bilang kamu itu harusnya bisa membahagiakan aku, bikin aku ketawa gitu loh. Jangan nangis-nangis terus tiap hari. Intinya nanti malam aku bakal klarifikasi mengenai ini, siapa yang udah berbuat ngerusakin ini. Kalau udah ketemu, lihat aja nanti. Jadi di sini saya bukan mau nuduh ataupun mau nuduh sama orang lain. Jadi saya sama Yona tuh ada bikin tulisan di pohon jambu di taman. Terus ada yang rusak. Saya nggak suka buat teman-teman yang merasa ataupun penghuni yang merasa melakukan hal itu tolong mengaku. Dan saya nggak niat nuduh sih sebenarnya, cuman pengen tahu aja kenapa alasannya dan motivasinya apa melakukan hal itu. Sekarang cuman gini, pengen tahu itu aja. Sekarang sih, ini nggak kalau kita nuduh, mau bilang maling mana ada sih yang mau ngaku gitu ya. Cuman balik lagi kalau pendapat aku sama Rian, ya udah ngapain mau ribet banget bahasin masalah pohon. Toh yang jalanin kan kalian berdua. Gak bisa dong, komandan kan di sini selaku komandan, jadi harusnya. Ya kan kita pendapat komandan. Pendapat. Betul. Mungkin komandan lebih banyak pekerjaan yang memang harus diurus lagi sih, hal lain yang harus diurus di rumah ini. Bukan cuma sekedar tulisan.
Ya itu juga termasuk urusan dong menurut saya. Kalau di antara satu ini gak ada yang ngaku satupun, terus mau gimana? Kalau Yohana sudah percaya sama Anda, Anda tinggal membuktikan rasa percaya itu kepada Yohana dalam setiap hubungan Anda yang Anda lakukan di sini setiap hari. Makanya Yohan, kan di sini Yohan mau jadi penghuni rumah terakhir, pengen kan 2 miliar. Fokus, bener gak? Bener, fokus. Yes. Fokus, tapi... Bener. Dan lu jangan fokus. Lu fokusnya ngegangguin orang. Lah. Kok ini merembet? Mohon maaf. Mohon maaf juga, gue kesel juga sih sama dia. Mohon maaf, ini beda topik. Gue dari, enggak, sebenarnya gue dari kemarin tuh udah kesel banget sama nih orang, ya cuman gue tahan-tahan aja. Sorry Rian. Mohon maaf ya, gue ngatain sekarang kayak gini, gue kesel banget jujur sama dia. Tadi waktu gue di pohon, dia datang tiba-tiba. Kenapa dalam hubungan lu resah seperti ini? Kenapa? Lu ragu? Komandan rasa, ini masalah udah selesai deh kayaknya. Gak perlu diperpanjang lebar lagi. Yes. Oke? Satu lagi dong, gak tau gue mulut pengen ngomong. Lu, ayo. Satu ya, ini lu ada masalah begini, kita ramean di sini. Sekarang gue mau tanya, waktu lu kemarin VT yang pas live eliminasi, lu cinta-cintaan ada kitanya gak? Gak ada kan? So stop. Both of you, selesaikan masalah lu sendiri. Kuatkan cinta lu berdua. Thank you. Hah? Enak gue bilang pakai kasih sayang lebih enak. Iya lah. Ini pakai kasih sayang. Devi. Gumai. Mau-maunya. Biasa ya kalau orang mau nyangin cantiknya gue, ya begitulah, caper-caper gitu. Apalagi sih? Iya, tahu sendiri kan di rumah ini yang paling cantik tuh aku. Hai, saya Devi dari Jogja. Hai warga Bogor, ada Igor di sini. Aku Roma sekolah Lamongan. Hai warga Jakarta dan sekitarnya, ayo dukung Furkon. Halo, saya Ferry dari Jambi. Ayo, KB dukung aku biar terus menemani kalian. Dengan cara buka aplikasi Shopee, klik Daily Games. Kemudian klik penghuni rumah terakhir. Dan yang terakhir jangan lupa klik foto saya, Furkon. Dan klik foto saya. Dan klik foto saya ya. Igor fotonya ya. Klik foto Rohma yo. Atau kalian bisa juga dukung saya lewat SMS seperti di bawah ini. 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 Kamu turun ke bawah mau minum. Terus ceritain lagi dong.